one interface of the dataset BI, the map comp. Oke, thank you, Bang. Scale up, kita punya beberapa tipe fixed. Kemudian dari sisi storage juga, ya IP storage aware, artinya kita bisa lakukan auto QoS untuk traffic IP storage seperti iSCSI, NAS, maupun NFS. Kemudian kita power on, fabric-nya otomatis terbentuk ya. Terangnya juga otomatis terbentuk. Kemudian servoming trunk dalam artian ketika hanya satu link antar switches mau kita tambah lagi bandwidth-nya kurang, interlock balance di semua link tersebut. Begitu juga kita mau tambahkan switches lain gitu ya. Misalnya dua switches, kita mau tambahkan tiga switches. Kita untuk fabric trunk-nya tidak perlu kita configure. Kemudian juga kita bisa manage multiple switches itu